Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa hari terakhir ini rutin memantau kegiatan di Jakarta International Stadium untuk menyaksikan checksound. Terlihat dalam akun Instagram pribadinya, pemirsa, Anies dalam beberapa hari terakhir membagikan momen saat menyaksikan checksound di Jakarta International Stadium. Terbaru, Anies mengundang penyanyi Afgan untuk memeriksa suara atau checksound di JIS. Sebelumnya, hal yang sama dilakukan dengan mengundang band Niji serta anggota band Padi, yakni vokalis Fadli dan gitaris Piu. Anies memang tidak hanya menginginkan JIS sebagai sebuah tempat pertandingan sepak bola, melainkan juga menjadi tempat multifungsi yang bisa dijadikan lokasi pertunjukan konser musik.